Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara berkaitan dengan iman pada para rasul, ya. Di antara kewajiban kita, kewajiban iman kita kepada para rasul adalah kita mengimani semua rasul yang kita tahu namanya atau yang tidak kita tahu namanya. Dan kita juga mengimani semua rasul yang kita tahu kisah, ya, kehidupan mereka ataupun kita tidak tahu, ya. Makanya ada, ya, apa namanya, nabi-nabi atau para rasul yang mungkin namanya tidak sampai pada kita. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwa para nabi dari kalangan Bani Israel itu lebih dari 100, ya. Lebih dari 100 nabi, dan di kalangan Bani Israel yang kita tahu nabinya, kan Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Di sana ada Nabi Yusuf, ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, gitu kan. Tapi kalau kita hitung tadi cuma berapa orang, kan, gitu ya tadi. Tidak sampai 100. Jadi ada lebih dari itu yang tidak kita tahu namanya, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan kepada kita siapa nama mereka. Termasuk juga kita mengimani bahwa ada nabi-nabi yang tidak sampai pada kita kisahnya. Ya. Memang kalau kita kemudian membuka lembaran di dalam kitab suci kita Al-Qur'an, nabi yang paling banyak gitu ya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa, ya. Alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim ada, kisah Nabi Nuh ada, Nabi Lut ada, ya, Nabi siapa namanya, Nabi Muhammad jelas sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ada, Nabi Isa juga ada. Tapi kisah Nabi Ilyasa misalnya, di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan namanya saja, tapi kisahnya wallahu alam, ya. Tapi kita tahu namanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Ya. Dan telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, minhum di antara mereka man qasasna 'alaika, ada yang kami sebutkan kisahnya, kehidupannya. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka ada yang tidak kami beritahukan kisahnya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah. Ya, misal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim kita tahu kisahnya ketika beliau akan dibakar, atau bukan akan, bahkan sudah dibakar. Ketika beliau mencari kebenaran siapa Allah, siapa yang menciptakan alam semesta ini, muncul matahari, mengatakan oh ini Tuhanku, tapi kok hilang lagi ketika bulan begitu, ya. Lalu kemudian ketika dia menghancurkan berhala-berhala itu, dan kemudian Namrud marah, kemudian beliau dibakar oleh Namrud itu, dan ternyata jasadnya utuh, tidak ada yang rusak, selamat, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Ada kisahnya kita tahu. Ya. Kisah Nabi Isa alaihi salam misalnya, ketika beliau mengatakan kepada Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum. Saya ini utusan kalian yang diutus oleh Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku datang untuk membenarkan kitab Taurat sebelumku. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan
akan datang kabar gembira setelahku, yaitu Nabi Muhammad. Itu juga Nabi Isa ketika mengatakan wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansori ila Allah. Ya. Ya, kepada ketika mengatakan kepada para hawariyun, siapa yang menolong ya, agama Allah. Ketika kita juga dalam Al-Qur'an tahu bagaimana Nabi Isa itu masih jabang bayi kemudian bisa berbicara. Ada kisahnya. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini sekelumit ya, apalagi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhadapan dengan penguasa yang zalim, ya, berhadapan dengan Firaun dan diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuk kemudian memukulkan tongkatnya dan terbelah laut itu menjadi dua gunung yang sangat tinggi. Ada kisahnya kita tahu, ya. Tapi ada sekali lagi yang kita sebutkan tadi para mahasiswa kalian, nabi-nabi yang tidak kita tahu ceritanya, walaupun ada bukunya, misalnya buku Qasasul Anbiya, kisah para nabinya Ibnu Katsir, ya, juga bisa kita baca di situ, ya, walaupun tidak detail, ya, tidak banyak, dan memang tidak semuanya perlu kita tahu dan tidak semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan tadi kaitannya dengan nama-nama Nabi dan Rasul, ada di dalam Al-Quran itu ada 25. Ya, ada 25 Nabi. Coba kita sebutkan. Nabi Adam, ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Shu'aib, Nabi Ayyub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Al-Yasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya kita tahu, Nabi Al-Yasa misalnya. Tapi kisahnya tidak begitu populer, bahkan mungkin tidak sampai pada kita kisah yang lengkap berkaitan dengan Nabi ini. Nabi Zulkifli misalnya, ya, tapi itu Nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Para mahasiswa sekalian, kemudian yang kedua menjadi bagian dari iman kita pada para Rasul adalah bahwa para Rasul itu di antara mereka memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya. Tentu dari dan ini menjadi bagian dari keimanan kita, ya. Dari 25 Nabi dan Rasul tadi, ya, ada 5 ulul azmi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Dari kelima ulul azmi ini ada satu nabi yang diistimewakan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para mahasiswa sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, 5 ulul azmi ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ya Al-Ahzab ayat yang ke-7 itu, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqakum wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi ada 5 ulul azmi, yaitu dan ketika kami ambil sumpah perjanjian gitu ya, para nabi itu darimu wahai Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa dan dari Nabi Isa bin Maryam, 5. Ya. Nah, ini kalau kita lihat tentu berkaitan dengan kelima ulul azmi ini kita tahu kisah semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Nuh, ada surat Nuh ya, yang itu bisa kita baca. Ada Nabi Ibrahim, ada surat Ibrahim juga. Nabi Musa itu banyak di beberapa surat, ya, Nabi Isa juga begitu. Jadi kita mengimani bahwa sekali lagi di antara 25 nabi dan rasul itu ada ulul azmi, ada keistimewaan di antara mereka. Dimulai dari 5 ulul azmi itu. Ya.
Lalu kemudian dari lima ulul azmi ini ada satu yang istimewa lagi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti insyaallah kita akan membahas ya secara khusus berkaitan dengan iman kita kepada baginda Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kaitannya dengan iman kita pada para rasul yang ketiga ya, yang sebagai penutup pada kesempatan kali ini, bahwa di situ ada pertanyaan ya, apa bedanya antara rasul dan nabi? Ya, ini banyak ya di kalangan ulama ya pendapat berkaitan dengan perbedaan di antara keduanya. Tentu yang lebih dekat ya di antara sekian pendapat yang ada, bahwa rasul dan nabi ini memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Satu, mereka semua diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul juga diberikan wahyu oleh Allah, nabi juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesamaan keduanya, mereka sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Ya. Jadi rasul sallallahu alaihi wasallam seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu ursila ya dalam ada yang menyebutkan berkaitan dengan iman pada Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Rasul itu dengan surat Al-Alaq, dan diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Mudathir. Ya. Maksudnya 5 ayat di surat Al-Alaq dan 6 ayat di surat Al-Mudathir. Ya. Jadi kedua-duanya ada kesamaan antara Rasul dan Nabi. Kedua-duanya diberikan wahyu, kedua-duanya diperintahkan untuk kemudian menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya apa? Perbedaannya para rasul itu menyampaikan risalah ya tertentu kepada umat yang mendustakan mereka. Adapun para nabi, mereka menyampaikan saja ya, menyampaikan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak juga membawa risalah atau syariat yang baru, syariatnya sama, ya. Ya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu kan pakai risalah yang sama, syariat yang sama, ya. Sehingga tidak membawa ya syariat yang baru. Ya, sehingga di situ apa namanya para rasul itu menyampaikan risalah tertentu ya kepada umat tertentu yang telah mendustakan mereka, sedangkan nabi mereka mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Ini diantara bagian dari keimanan kita kepada para rasul ya, tiga tambahan secara umum, dan perlu menjadi garis bawah buat kita. Kita garis bawahi dan perlu kita fahami bahwa mengimani para rasul yang ada itu adalah kita mengimani secara global, yang tahu saja ya, beritanya yang sampai pada kita ya, tidak secara terperinci. Adapun nanti iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus terperinci. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan singkat pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.